Hantu tu. Hantu tu. 2 3 kucing berlari gunung Daik bercabang 3. Okey, ke mana Madi nak lari? Pipah kejar tak dapat lagi. Okey. Ke mana Madi nak lari? Pipah ligan jua. Pipah ligan jua. Okey. Tak gimana testa. Jom ya satu tiga. Ya. Madi. Jadi buat lagi for ten star. Madi. Dua tiga kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Kalau Madi tak nak pipah bagi dekat Dwayne aja lah. Salah, alamak. Kejap. Salah. Bisha. Salah ke? Bisha. Salah ke? Bisha. Dua tiga kucing berlari gunung Daik bercabang 3. Mana Madi nak lari? Pipah kan ligan juga. Okey, Madi ni betul, Madi. Ni betul Madi. Kenapa dia tak dengar suara aku? Ni Madi. Risha. Ni siapa? Risha. Ni. Wow, dia ni. Ni Madi, ni hijau. Kenapa aku nampak Madi? Ha? Ini siapa? Aku pula isap gam. Ni saya bawa saya sendiri ni rasanya ni. Okey, ni. Ni betul ni betul mandi. 2 3 kucing berlari. Gunung Daik bercabang 3. Ke mana lagi Mandi nak lari? Pipah akan ligam juga. Terimalah. Tak apalah. Teddy bear ini tak sebagai kenang-kenang pada pipah. Kau tak payah try hard sangat. Aku pun dia dah cakap, dia kata lepas tu 5 hari. Sekarang baru 4 hari setengah, lagi berapa jam ya. Nanti kalau dia dah sedia betul-betul, biar dia cari aku sendiri ya. Dia tak perlu pakai orang tengah macam ni kalau aku, dia betul-betul ikhlas, okey? Kalau dia betul-betul ikhlas nak benda ni. Ni asal peluk teddy bear ni aku tak nak. Buat masa ni aku tak nak apa-apa dari dia. Aku tak nak dengar cakap dia. Tapi kalau dia betul-betul effort dia tu nak tunjuk kat aku yang benda peluang kedua ni baik sebelum, lebih baik daripada sebelum ni, biar dia sendiri yang cari aku. Aku kesian dia kasih pipah aku buat tengok. Kau jangan cakap 4 hari setengah. Dia 2 minit pun ligat satu ni. Satu bandar dia cari hang. Mati betul. Asal aku pula yang jadi cakap ligat-ligat ni. Tak tahu, aku dah tak ada logat kedah dah. Aku buang logat kedah aku. Okey, 2, 3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. Kenapalah mati jadi macam ni kecil. Betul kan ni? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tak dengar pula. Ni speed rosak pula. Dah dengar. Nampak tak? Lejak perahu boleh diundur. Lejak kata tak boleh nak ghostan. Hei, macam ni dan nasib debu. Error. Dengar. Han dah jambat lagi ke? Cek. Kena reject pun tak betah. Padahal dia bagi segala tau. Segala apa tu yang dia tak nak pun dia aku bagi. Dia habak. Dia tunggu setengah hari lagi. Hang bagi dia 5 hari. Betul ke? Mana ada aku nak datang dia kata. Aku tak boleh kawai pun. Sekarang tak boleh. 4 hari setengah dia pegang pada janji aku semua. Demi beli untuk benda yang macam mana ni Pipa? Aku semua, aku sanggup hutang Aeon sana sini. Tak sanggup lagi aku. Tapi apa aku dapat? Mengenang kisah lalu. Sedikit kepercayaan pun tak ada ke tak? Pipa, teddy bear ni dah jadi. Tak apalah aku ambil lah. Aku ambil eh? Aku ambil lah pasal korang nak ambil. Hang bagi kat aku je lah Pipa. Bagi kenang-kenangan. Hang untuk aku. Tak usah aku ambil. Aku rampai. Alah Pipa ni. Buk siku. Tak. Pui. Tak boleh main.
dia pun memang tak mahu jumpa aku. Aku nak pergi jumpa depan dia pun macam sia-sia. Ya Allah, salah Bibah. Salah Bibah, tu tak ada niat eh. Tak ada guna pun aku pergi kat depan dia pun. Dia tak mahu jumpa aku. Tak apa lah Bibah. Bibah macam ni lah Bibah. Bibah, khabarlah Bibah. Bibah, hang tunggulah setengah hari lagi Bibah. Mungkin bagi aku dia sejuk sikit. Dia kalau betul-betul dia sayang, dia tak ada buat lagu ni tau. Aku dah datang balik kat dia, dia nak apa lagi? Tak apalah Bibah, sabarlah sikit. Tak apalah Hanat lah, kereta grab hang tu aku nak pergi beli. Lah Bibah, Bibah, tak buat. Best lah Bibah sedih-sedih macam ni. Aku dah biasa tadi, aku akan mati. Eh buat Bibah ni kalau hang dah angau dengan Madi tu, sampai dengan aku sekali sampai mati eh Bibah. Itulah, itu pun hang tak nampak lagi aku punya sayang kat dia tu. Ni aku dah menyesal, hang tahu dah betul orang kata tu, pelajar perahu boleh diundur, pelajar kata tak boleh ghostan. Bibah, jangan kena kuat Bibah. Benda ni kan, soal cinta ni Bibah, hang tak boleh putus asa. Betul, hang kena kuat. Aku dah kuat dah, aku datang cari dia. Aku tak apa. Aku siap teks lagi, dia kata okay. Dia tak mau jumpa aku. Hang nak tengok ni, teks hang baca sendiri ni. Teks. Dua tiga kucing berlagi, mana nak sama. Apa hang tulis dekat nota tu? Aku dah sebab dia dah hang tulis kat situ pula. Ni aku bacakan lah hang ni. Ni aku cakap habis kat dia. Madi, ni Bibah ni hasil lah nombor. Aku beli, dia buang nombor aku hantar tak. Lepas tu dia cakap, hang apa lagi dia kata kat aku. Aku cakap lah, ada lagi tak ruang. Dia cakap, dekat mana? Lepas aku cakap lah kat dia, aku dua jam kat hang ni. Dia cakap, aku tak nak jumpa hang. Aku balik-balik, aku nak jumpa juga hang, tak kira. Lepas tu cakap, aku tak nak. Ha, nampak? Dia pun tak senang tu, dia tak sebanyak kali. Aku dengar hang punya mesej tu kan. Macam keras sangat ayat dia tu. Macam tak ada bibit-bibit cinta eh. Dah, kami memang lagu ni, kami bukan macam orang lain. Okay, macam ni lah Bibah. Hang bagi dia masa sikit lagi, boleh tak? Set, dia dah text aku tadi, dia habang. Dia habang, dia kasi satu minit, aku call dengan dia, aku kena cakap apa yang aku nak cakap. Aku nak cakap apa weh? Haa Bibah, aku ada cadangan lah Bibah. Dia cakap kan, aku bagi hang masa satu minit bercakap dengan aku. Mungkin ini satu minit terakhir kita, hang lebih kena top up lebih. Sampai ke top up dia berkira ke macam ni Bibah? Dalam soal cinta ni tak boleh berkira Bibah. Betul. Dia tak boleh berkira orang aku hantar. Apa kata Bibah sabar sikit Bibah. Bagi dia masa. Dia kasi chance ni, suruh call dia. Aku nak cakap apa ni kalau aku call dia? Oh dia habis, aku tak ada kredit dah, hutang Aeon. Kena blok kot, blacklist. Blacklist Aeon? Haa, tak tahu, dia tak boleh dah kot. Macam mana ni Bibah? Aku nak, aku call dia, aku habis apa. Hang try call dia, kita tengok apa jadi. Sabarlah Bibah, sabarlah Bibah. Kita pergi kat sini, bising sangat. Haa, betul tu Bibah. Aduh, hang kalau ada markah, hang carilah elok-elok. Hang jangan cari macam aku. Aku dah cakap Bibah, aku ada berkenan seorang tau Bibah. Siapa? Nama dia Asno. Aku tahu. Sini boleh nombor. Betul Bibah. Kalau ada lah Asno tu kan. Tak payah sudah try. Ada ni. Aku tak. Aku cari dia. Oh dia. Hang jangan, aku nak buat si sedih ni. Aku sedih. Aduh, hai. Kita pergi kat tempat jauh-jauh sikit sini, banyak sangat penyiksaan orang sana. Betul, Bibah. Aku ada satu tempat romantik, satu Bibah. Aku bawa. Saya nak call dia lagi, geng. Saya pergi kat sini, bising. Bibah. Sini, Bibah. Kereta hijau. Aku putar warna, Jom. Jom, aku nak call dia. Pergi cepat-cepat sikit. Bibah, aku rasa tengah tunggu tu. Kat mana tu Bibah? Pergi kat tempat yang tak ada bunyi lah. Okey Bibah, aku tunjuk hang satu tempat romantik lah Bibah.
Yang ni nanti hang bawa, kalau hang dapat pujuk dia pipa, hang bawa dia sini. Boleh. Betul. Boleh. Sat. Bukan kat sini, bukan kat sini. Ini aku dah break 2 minggu lepas dah kereta ni. Tapi dia tak nak berhenti. Ha, lah saya sama Madi guna. Saya nak call lah ni, saya call ni sama-sama. Kita orang memang kawan baik. Saya cakap apa kan? Cuba cakap pergi. Nak call nak cakap apa? Saya tak tahu nak cakap apa ni. Sekarang nak cakap sayang je, dating kat Yerita. Memang peminat auto. Apa pun cakap. Automobil. Dah jauh-jauh sini aku kot. Nak call dia ni aku. Okay. Hang kau dulu, aku tunjuk tempat dia, okay, nanti pipa bawa kau sini. Bola. Ha. Buka. Ha, you call. Takut. Alah, hang relax. Hang jangan gelabah. Mulut tu tutup separuh. Nak cakap. Mulut hang tu tutup separuh pipa. Sampai lagi. Ha, kalau buka habis mulut tu memang. Dah aku nak buat. Ha. Hello. Mari. Ini pun ni. Seandainya kau nak abang ni. Jadi aku sayang lagi ke ha. Janganlah pergi. Tahu hang dengar ni. Begitu parah. How selfish are you? You're blocking me. 1 minit tak lama. You're just one of those game, don't you game, touch game. Aku boleh topakkan tu kita. Pergi jauh. Aku nak abang ni. Ada je ni. Aku nak datang beli. Aku nak kita macam dulu. Hang yakin ke aku tak keluar dengan perempuan lain? Hang yakin ke hang tak akan cemburu lagi macam dulu? Yo, aku cuba ni. Aku hang tak faham mandi. Orang yang bila dah sayang tu, dia cemburu tu tak, kita tak boleh nak sorok. Hang tak tahu ke aku lagi sayang lebih daripada hang sayang aku? Kenapa hang buat aku lagu ni? Pipa, kenapa Pipa? Cayak, cayak. Buat segala Pipa, aku buat segala bagi hang happy. Apa Pipa aku keluarkan ni lagi? Tapi dengan perkara sekecil itu hang lakukan aku gini Pipa. Hang buang aku macam aku sampah. Jadi tahu Pipa, aku bukan orang berada Pipa. Aku tak mampu beli hang rumah, aku tak mampu beli hang kereta mewah. Tapi janganlah pasal benda kecil macam ni hang jadikan aku sampah. Aku tak ada siapa-siapa Pipa dalam ni. Dalam negara ni aku tak ada siapa-siapa Pipa. Aku ada hang saja Pipa. Mandi, aku tak sengaja Mandi. Benda tu aku pun jerit. Tak boleh nak kontrol. Aku tak ada niat pun nak sangka buruk kat hang. Takkan tak ada peluang kedua kat aku. Aku silap sebab hari tu aku. Jadi apa hang nak dari aku sekarang ni? Kredit tak banyak ni. Ha, nak apa Pipa dari aku sekarang ni? Aku nak hang balik. Macam kita dulu-dulu. Pergi sana sini dua. Nak kereta sama-sama. Kenangan yang telah
Aku takutlah benda ni akan berulang sekali lagi pada aku. Aku dah terlampau sakit dah ni. Dah, cemburu tu tenang sayang. Aku tak faham silap aku juga, emosi lebih. Tapi bagilah aku peluang kedua. Kisah cintaku bersamamu. Macam aku dengan Mandi pula, jauh sikit. Peluang kedua tu tak semestinya sama macam dulu, Pipa. Tak sama macam peluang yang pertama kali kita buat dulu. Enggak, kalau kita ada peluang kedua ni, hang yakin kita jadi, kita bahagia? Hang yakin ke semua tu? Hang memang tak tak mau dah kau. Kita udah macam dulu. Hang memang dah dah tahu hati ke? Aku tunggu tau. Aku selalu tunggu hang. Aku selalu tunggu hang kat sini. Kalau hang pergi pun tak apalah, aku tunggu lah. Senyuman manismu sayang, hanya kau pemilik hatiku. Han cakap kat aku 5 hari tiada yang dapat. Senja ni, ni lari kelima. Tahu tak, patutnya kita sambut anniversary kita yang ke 14 hari tau dah hari ni. Tapi sebab benda kecil ni, jadi lagu ni. Balik sini lah, Adi. Tak usah lah mengajuk lagi. Sini baik kalau main golf ni. Ha. Di sini, Zah. Oh. Kau mana? Oh. Aku kat permano atau ni. Ha, nak main ke? Hang jangan nangis lagu tu. Aku tak suka dengar hang nangis lagu tu. Aku ada satu syarat bila aku nak jumpa hang nanti. Hang nak dengar syarat apa? Kredit tak banyak ni. Nombor yang ada dah. Sudah ke habis ni? Wah. Ya. Hello. Mandi. Ada orang tu? Ku takkan menerima kenyataan. Op. Pak, aku cadangkan aku nak beli lah sini. Nak buat jadikan dia padang golf. Beli. Aku sarankan hang kau gaya beli. Ha, nampak tadi, hang nampak tadi. Ada ke dak tu? Aku shoot daripada sini. Hang kat mana, Pipa? Oh, menara KL pergi ya. Aku ada dekat mana pun aku tak tahu ni. Hang tak location kat dia. Aku send location ya. Ha. Satu saja aku minta. Bila aku jumpa hang, aku tak nak nampak hang menangis. Kalau hang menangis aku akan, mungkin ni kali terakhir kita bercakap lah kalau hang menangis depan aku. Dah, aku tak nangis. Aku tak nangis pun. Dia location kat aku. Okay. Gang. Mana ada wallpaper ni? In real life pun tak ada kat sini. Naiklah aku tadi. Oh. Dia nak atas sini, dia atas sini. Okey, dia atas sini. Aku belak. Okey. Nanti dia kata apa? Selamat maju jaya, Pipa. Good luck for you, Pipa. Aku takut nervous eh. Tak apa, kau risau. Aku dah wangi belum. Wangi. Aku bagi sikit. Aku bagi lagi. Aku bagi wangi lagi. Aku bagi lagi. Aku nak bagi rambut saya. Ha. Dia tak kenal aku. Sepi menghukum diri kembali. Aku comel tak ni? Comel.
Okey, aku bagi hang wangi sikit. Aku bagi hang wangi sikit. Aku tak send location lagi ke dia. Okey. Entah. Lambat lagi dia nak sampai ni, Pipa. Oh, jauh lah. Tak adalah jauh sangat. Ini aku tinggalkan sedikit kenangan lah. Aku tak nak kasih location lah. Boleh. Oh, surat lah. Surat apa tu? Surat tu hang bagi dekat dia nanti. Okey. Kau tak boleh, hang tak boleh ke? Aku hantar. Apa dia? Aku hantar location. Okey, dah boleh. Okey. Masih apa Asmadi? Last check. Okey, baik. Kalau jumpa Asno tu, okay, salam kat Asno ni. Saya setia buat Asno. Gerak dulu. Okey. Kau layu kan? Dah ada 1 minit ke 7 minit. Dia ada kereta terbang saja sampai buat lawan pendek. Awak tadi dia suka sungguh ah. Ikan rambut lah. Sabarlah. Ini dia macam dia kena pakai rambut yang masa first time jumpa. Hai, kita nak cakap apa ni geng? Saya tak tahu nak cakap apa ni. Oh, gila. Aswadi kak, Adami nama dia. Aswadi. Dia suka ikat rambut. Tapi people tak tahu lagi. Tak people ada ikat rambut. Dia cakap hang cari ikat rambut tadi. Tak apa. Dia lagi lilang ni tau. Dia lain ni people tak tahu lagi. Dia kena tak ni. Sendiri tu lagu. Aku tak buat skrip kan. Mana ada skrip ni. Kira auto content tau. Macam kita even dah plan pun. Ayat-ayat semua ni kita buat sendiri. Kita tak ada tadi dah nak baca skrip. Nanti tak feel. I rindu you, you know. Sungguh kah? Wapos. Nak cakap apos, you. Cahaya jadi. Dia sampai kah? Belum lagi kan? Kita. Saya takut saya tersilap kata. Lepas tu, pow! Chan. Ilah kita kata peluang, geng. Peluang ni kita kena gunakan sebaik-baiknya. Mak. Dengar suara dia. Dia masih layak ke apa? Oh no. Masih layak lagi. Masih layak. Untuk umumkan ketibaan. Takkan sanggup hatimu terima sakit ini begitu parah. Adik. Tuh ha. Siapa yang bagi aku bunga lagi? Kakak dia tak mau mengaku. Mana ada? Aku mau je. Baiklah, tak sudi ke? Ya. Gucci gang, Louis gang, Fendi gang, Joji gang, Sachi gang, Prada gang, Lada gang. Jadi, hang nak cakap apa lagi? Nak apa? Aku tak mau kita macam ni. Aku nak kita yang dulu. Takkan sanggup hatimu terima. Aku nak minta maaf. Semua yang aku besar-besarkan benda yang kecil. Aku minta maaf. Aku
aku. Semua aku silap aku. Aku menyesal. Aku nak tahu yang aku tak pernah tak sayang Kak Hang. Mungkin aku terlampau sakit, jadi aku jadi lagu ni. Aku tak boleh kawal rasa ego aku. Aku tak boleh kawal rasa dendam ego yang buat kat aku. Kiranya ada ni yang maafkan aku budak. Yang tak pernah salah, Pipa. Aku saja yang selalu salah pada Hang. Buat apa Hang nak minta maaf? Sepatutnya aku nak pergi dari Hang ni. Hang patut cari lagi baik daripada aku. Aku selalu buat Hang cemburu. Aku selalu abaikan Hang. Jadi Apa lagi yang ada pada aku yang boleh buat Hang bagi awal, kalau semua tu boleh menghancurkan perasaan bagi Hang? Hang tak hancurkan pun. Itu silap aku. Aku salah faham. Aku nak kita macam dulu-dulu balik. Pergi mana-mana sekali semua. Hang aku cakap dengan Tiang apa tu. Merindu kenangan kita berdua. Hang tak merindu ke? Hang tak mau ke kita macam dulu-dulu? Rindu aku pada Hang lebih daripada Hang rindu pada aku. Tapi aku takut aku akan ulang benda sama, buat Hang marah. Jadi aku fikir aku buat keputusan ni untuk Hang. Keputusan apa tu? Apa tadi aku cakap? Hang kata keputusan. Aku tak dengar lah tadi. Aku perhati Hang ni. Semua aku perhati Hang juga tadi. Aku jeling-jeling. Sakit layak aku. Sat. Siapa mesej tu? Ada lipas sekejap. Sat. Aku rela kalau macam ni. Anak maafkan aku. Dia tampak aku. Dia tampak. Acik dia tampak. Aduh, sakit. Masih aku merindui kamu. Okey. Antam pangku tadi. Teki. Ha? Kalau dengan tamparan tu Hang boleh maafkan aku, aku terima. Bila masa aku tampak Hang. Tak percaya tanya orang kampung. Hang bagi sedih tadi. Hang nasib lama ke apa? Eh, aku takkan pernah berkasak dengan Hang. Mana ada aku tambah Hang. Tak cuy, Hang tanya orang kampung. Rembat sepuas hati. Bunuh. Teki. Campak masuk laut. Lagu ni dah. Tak, orang cek. Orang kampung cakap lagu tu. Ganasnya orang kampung Hang, tak apalah. Kalau itu pilihan Hang. Tak, Hang. Tadi kan Hang yang cakap suruh tanya orang kampung. Pasal apa pula Hang nak marah aku balik sekarang ni? Sekarang ni aku dengan lemahnya seorang lelaki menurunkan ego aku seorang madi ni untuk berjumpa dengan Hang. Memandangkan aku pun
menuntut janji yang 5 hari. Jadi aku datang sini dengan penjelasan daripada hang. Lain ni hang nak lari daripada aku pula. Mana ada aku lari? Aku tinggi-tinggi, ego aku pun aku kalah dengan Railu hantar. Habis aku datang kat hang ni ingat aku tak kalah dengan Rindu. Tadi aku nampak hang rambut pendek tadi. Mana-mana mai. Aku takut hang tak mau jumpa aku. Aku tukarlah aku ikat rambut. Macam mana aku, aku pun tak tahu tak nak tahu abang aku lagi ke? Kalau hang nak masa hang bagi tahu. Hah, abang. Oh, ini memang dah lama simpan. Duh. Pasal aku tak angkat telefon, tak reply yang situ hang buat kakung. Apa? Apa? Umar rasa layak? Apa? Cocok dengan pisau. Okay, dah. Silap. Set. Simpan dulu bunga ni. Sudahlah. Wendy, oi, mana? Jom, ikut sekali. Ha, nak ikut ke tak nak? Mau lah. Aku ikut ke? Ha, nak kata tak mau, aku tak ikut ke? Tak ikut. Betulkah keputusan yang hang buat ni? Hang ada emas lebih ke? Aku tak mau kena saman. Pakailah. Semalam aku dah kena 1,000.